Mengurus emosi kanak-kanak yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara antara usaha Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kedah antara paparan langsung dari Negeri Jelapang Padi bersama penyampai Siti Zaidah Osman. Terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Permainan berbentuk pendidikan bagi menceriakan kanak-kanak yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Inisiatif itu diambil JKM Kedah. Menariknya, peralatan tersebut disediakan dalam satu beg yang memudahkan pergerakan. Menurut Kaunselor JKM, Soleha Nur Abdul Rahim, peralatan hasil kerja kumpulan inovatif dan kreatif banyak membantu memudahkan tugasan kaunselor. Okay, so dalam alat permainan ni, dia berbentuk, kita nak mengajak dia macam mana dia nak mengurus emosi. Kalau dam tu, dam berkaitan dengan penjagaan kesihatan. Jaga kesihatan, jaga kebersihan, tanggungjawab untuk menjaga kebersihan di PPS. Kalau dat tu adalah lebih kepada fizikal lah. Kadang-kadang duduk di PPS ni lama, kita nak ajak budak senaman melalui permainan tu. So dia baling dat tu, dia kena buat pergerakan. Contohnya lari setempat. Beliau ditemui di PPS Dewan Kompleks Rakan Sukan Pendang. JKM Kedah menempatkan kaunselor di setiap PPS bagi memberi bantuan penduduk terjejas banjir. Sempena sambutan Maulidur Rasul 1446 Hijrah, pesakit terlantar, warga emas yang uzur dan mereka yang tidak upaya di Kuala Kedah disantuni. Pengerusi Komuniti Madani Parlimen Kuala Kedah, Dato' Abdul Muttalib Harun berkunjung ke kediaman pesakit pada program Ziarah Kasih. Sedikit sebanyak ia memberikan motivasi dan meringankan beban di tanggung mereka. Terdapat beberapa warga emas yang kurang sihat. Kita menyampaikan sedikit bantuan dan bertanya khabar dengan keluarga warga emas yang menjaga mereka. Semasa, sebab kita merentas fahaman politik, kita merentas bangsa, kerana bagi kita dalam kerajaan madani ini, kita memberi khidmat kepada masyarakat. Beliau berharap mereka yang berdepan ujian agar sentiasa bersabar. Saya rasa terharu lah, cik. Saya tak boleh cakap ya, macam itu. Sebab bukan itu jadi macam ni kan, kita rasa tak tahu nak buat mana. Ini dah kena Allah kan. Ini dah rasa lebih kurang dalam dah 5 bulan, 6 bulan dah. Dia jatuh depan ni je. Dah tinggi kan. Tunggu terlantar. Dia terlantar. Dapat ringan kabumbal kata. So, terima kasih lah kan. Datang ziarah, mak saya bertanahi ziarah kasih lah bagi pihak saya dan family lah, ucap terima kasih kepada Datuk banyak-banyak atas prihatin dia ziarah kasih untuk warga emas. Program ziarah kasih akan diteruskan dari semasa ke semasa. Sementara itu, pelbagai inisiatif dan bantuan disediakan kepada nelayan termasuk di Parlimen Jerlun bagi membela nasib golongan berkenaan. Wakil Persatuan Nelayan Kawasan Jerlun, Nazri Arsyad berkata, bantuan sara hidup nelayan, bantuan subsidi minyak petrol, insentif hasil tangkapan ikan sedikit sebanyak dapat membantu nelayan. Ini adalah salah satu inisiatif yang baiklah yang pihak kerajaan buat untuk membantu nelayan-nelayan yang ada di Malaysia ni. Gunakanlah sebaik yang mungkin bantuan dan juga apa yang dibagi oleh kerajaan lah kepada mereka. Antaranya adalah tentang subsidi minyak. Kalau boleh tu kita gunalah subsidi minyak tu, gunalah dengan sebaik yang mungkin. Janganlah pula bila orang bagi subsidi minyak tu, kita ambil kesempatan untuk kita jual kepada pihak luar untuk mengambil keuntungan mudah. Lebih 2,000 nelayan terdapat di Sanglang, Kuala Kerpan, Kuala Tunjang dan Kuala Jerlun. Malaysia dipilih menjadi tuan rumah kejohanan Asian Music Game 2026. Yayasan Amanah Industri Kreatif Kebangsaan dan Persatuan Pancaraga Malaysia PPM diberi penghormatan menjadi penganjur.
Penaung Yayasan Datuk Zulkifli Ishak berkata pemilihan Malaysia berdasarkan kemampuan menganjurkan beberapa pertandingan bertaraf antarabangsa. Ini termasuk Malaysia World Band Competition yang menampilkan persembahan muzik dan kreativiti luar biasa 3,974 peserta daripada 40 pasukan pancaragam dari dalam dan luar negara. Ada peningkatan dalam persembahan dan dia menampakkan mereka mengguna lebih banyak teknik-teknik baru. Dan kita kali ini pun agak teruja juga sebab dulu tak ada. Sekarang bertahan jugalah dia punya persembahan. Lepas ni ke mana? Lepas ni 2026 Asia Music Games. Beliau berkata demikian di Alostar. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapan Padi Kedah. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Siti Zaida Osman, Assalamualaikum. Terima kasih Siti Zaida langsung dari Kedah. Berlambat-lambat untuk membantu mengurangkan beban rakyat khususnya masyarakat luar bandar, Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Kedah, menganjurkan program Jualan Kasih Kedah Madani 2024. Program sehari itu diadakan di Pejabat Kedah Zon 4 SIK. Program kali kedua ini mendapat sambutan yang cukup menggalakkan dengan 2,000 penduduk sekitar berpeluang membeli barangan keperluan asas pada harga 30% lebih murah berbanding harga pasaran. Mereka hadir seawal pukul 8 pagi meskipun aktiviti jualan hanya bermula pada pukul 9 pagi. Pengurus Besar Kedah, Isma Suhaimi Sharif berkata program diadakan dengan kerjasama Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Kedah. Antara barangan keperluan asas yang dijual termasuk beras, ayam, telur, ayam, daging, ikan serta pelbagai barangan lain. Jadi saya harap dapat dimanfaat sepenuhnya oleh penduduk di sekitar kawasan SIK ini dengan harga yang telah kita beri dapat. Kita harap dengan adanya Jualan Kasih Kedah ini kita dapat menampunglah keperluan pihak penduduk di kawasan sekitar SIK ini dengan jualan makanan yang pada harga yang mampu milik. Bagi pengunjung, penganjuran program Jualan Kasih Kedah Madani membolehkan mereka membeli banyak barangan keperluan pada harga yang berpatutan. Sangat-sangat baguslah. Kena dapat barang murah. Ingat dah sikit beban. Dapat barang murah ni. Jangan-jangan dapat barang murah selalu kan. Kalau boleh tu, kalau perbandingkan lagi tu lagi kerak-kerak sakit kan bagi lah seronok kan. Lagi lah ringan beban. Orang kampung, hak bermotong-motong lah ni hujan tak ada motong. Oh, bagus sangat-sangat. Bolehlah buat lagi kerak sikit untuk orang kampung kan. Orang kampung yang pendapatan tu kurang kan. Tambahlah musim-musim hujan ni tak leh pergi menoreh apa semua tu, bolehlah anjur lagi. Jualan Kasih Kedah ni amat-amat kita sokong lah. Pasal rakyat-rakyat belah sini pun bukannya jenis orang senang kan. Dengan harga dia tu agak berpatutan lah. Bolehlah dibuat lagi. InsyaAllah bolehlah sambung-sambung lagi buat lah. Tahun ini, Kedah menerima peruntukan sebanyak RM150,000 bagi menjayakan program jualan tersebut. Selepas penganjuran di Ibu Pejabat Kedah, Alok Setar dan Pejabat Kedah Zon 4 SIK, dua lagi siri jualan sama bakal diadakan sebelum penghujung tahun ini. Bagaimanapun, lokasinya akan dimaklumkan kemudian. Dan kita insyaAllah kita akan sambung pada tahun hadapanlah jika kita mendapat peruntukan yang ni. Jadi saya sekali lagi di pihak Kedah berterima kasih kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang telah memperuntukkan satu amount yang mana kita dengan peruntukan tersebut kita dapat mengadakan Jualan Kasih Kedah pada tahun ini.